Nama saya Afiq Hafiz Jalani ataupun biasa orang panggil dengan nama Tai Long lah dalam grup 5PIC ni. Okay, position team leader lah dekat dalam Maxson. Saya Sally, salah seorang senior team leader di Maxson under 5PIC. Saya Muhammad Ikhwan bin Yusof, team leader di Maxson Realities Nembahan. Okay, bercakap tentang Shukri Zuhari. Aku kenal dia ni dah lama jugalah. Kenal dia start tahun 2014 lagi. So memang since daripada 2014 tu memang dia punya karisma sebagai seorang leader tu sangat-sangat, bagi aku rasa sangat power lah. Dan memang keinginan untuk bersama dia tu dah lama dah. Cumanya tak ada rezeki lagi. Dan di Maxson, berpeluang untuk bersama-sama dengan Shukri Zuhari. Dia kalau dalam structure organisation tu, yang paling penting adalah the brain lah. So Shukri Zuhari adalah sangat-sangat function sebagai seorang the brain sebenarnya. Sepanjang apa yang kita rancang pasal modul apa semua ni memang adalah daripada idea dia sendiri. Kita sebagai team leader pun senang lah. Okay, senang untuk tahu apa next. Okay, dia tak ada kebuntuan tu. Okay, dia akan selesa ada next. Okay, kita nak achieve ni, so apa next? Dia akan datang dengan next tu. Okay, sebab kita tak nak terlalu stagnant. Sebab apa, industri sales ni, once kita rasa selesa je, itu dah bermula lah pengakhiran kita dalam sesuatu bidang tu. Okay, kira bidang sales dengan perniagaan ni lebih kurang. So dia jangan pernah rasa selesa lah, kena ada step. Once kita nak achieve something, so what next? Okay, saya kenal Shukri Zuhari sebelum ni cukup lama, dekat agensi lama, tapi saya tak berkesempatan untuk bernaung di bawah beliau. Okay, selepas saya kenal lebih dekat dan saya ada peluang untuk bekerja di bawah beliau, Shukri Zuhari seorang yang sangat vision, sangat jauh. Okay, dan dia ada penuh dengan data, dia bekerja dengan fact and figure. Dan juga apa yang dia cakap, dia mesti akan kotakan. Dan target dia mula-mula kita dengar macam agak menakutkan, rasa macam tak mampu. Tapi once you tengok direction dia, once you follow saja apa yang dia dah guide you, you akan nampak benda tu mudah dan insyaAllah you boleh capai. Macam saya, first saya jadi leader. Saya start dengan 9 orang. Saya follow dia, apa yang dia bagi saya tak bantah dan yes, I punya team sekarang almost 1,000 berkat bimbingan beliau. Jujur saya katakan, bila saya join dengan team Shukri Zuhari, yang pertama apa yang saya dapat, saya nampak career path saya. Kalau dulu saya bekerja, saya nampak kat situ lah saya nak bekerja sampai bila-bila. Tapi bila saya join, saya nampak career saya bukan setakat career yang kita start dari bawah saja, kita naik dengan progressnya. Progress yang macam mana? Progress yang dia dibimbing. Ada bimbingan dia. Bila kita dah naik jadi senior, bimbingan dia lain. Dah naik jadi leader, bimbingan dia lain. Dalam team memang dapat full commit daripada Shuk, memang terbaik lah saya cakap. Boleh katakan terbaik. Dan kalau yang kat luar sana mencari-cari team mana yang nak buat property, team Shukri Zuhari is the best.